Walaupun sedang melalui kemelut politik yang agak meruncing kebelakangan ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi menjalankan tugas seperti biasa. Melalui perkongsian di media sosial rasmi, beliau memuat gambar ketika mengadakan sidang video bersama Yang di-Pertuan Agong bagi sesi pra-kabinet. Muhyiddin yang masih menjalani kuarantin selepas menjadi kontak rapat kepada menteri yang positif COVID-19 dilihat tenang ketika dalam sidang video tersebut. Sehubungan dengan itu, netizen meninggalkan komen dengan mendoakan agar ahli parlimen pagu itu diberikan kesihatan yang baik sepanjang dalam tempoh itu. Ada juga yang berdoa supaya kemelut politik ini cepat berakhir kerana Malaysia masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19 yang dilihat semakin membimbangkan sejak kebelakangan ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.